Assalamualaikum, selamat pagi. Minta maaf. Jadi memang biasalah kan kita di bilik meeting ada yang baru parking, so kita since ini bilik meeting baru, saya akan share slide. Saya akan share the whole screen supaya kita boleh sama-sama nampak apa yang sebenarnya akan dibentangkan. Kita akan belajar apa hari ini. So kalau boleh respon, semua boleh nampak clear kita punya slide. Bolehkah? Clear. Boleh. Okay. Ada. Boleh nampak. Okay. Good, very clear. Good. Terima kasih semua yang hadir pada pagi ini, Profesor, Doktor, Tuan Puan, tidak lupa kepada rakan-rakan pentadbir yang ikut juga kursus ini dan sudi untuk menyokong serta turut serta. Terima kasih banyak. Jadi untuk pagi ini kita buat santai dan kita boleh bertanya anytime melalui ruang chat tu. Tapi sebelum tu, okey, ini ya, untuk kelancaran aktiviti mic minta untuk ditutup. Okey, kemudian tuan-puan boleh disable kamera juga mengikut keselesaan masing-masing. Tujuan kita hanya satu, iaitu untuk balance the quality of bandwidth semasa kita adakan kita punya kursus ni. Jadi thank you for your understanding. Okey, ini chat, so anytime boleh chat ya. Tadi kita ada buka satu ruang untuk conversation. Okey, kita punya latihan ni, dia ada 5 topik yang kita akan sentuh, yang kita akan sentuh secara praktikal, dan dia difikirkan sangat-sangat menepati ataupun boleh dipanggil sebagai just in time knowledge dalam masa PKP untuk kita organize kita punya meeting, untuk kita organize kita punya kelas. Ini adalah alternatif kepada beberapa platform yang kita sudah ketahui sekarang, yeah. Google Meet ataupun selain daripada tu, kalau dulu ada Zoom, ada Skype. So ini adalah alternatif kepada yang 3 tadi disebutkan. Okay, first kita akan tengok how to create team, and then yang kedua how to do class, online class, kemudian macam mana untuk kita buat live stream within team, yang ketiga macam mana untuk kita record dan kita download video yang kita sudah hasilkan di dalam Microsoft Team. So yang record ni semua ini memang perlu untuk kita untuk rujukan pada masa akan datang. So kalau kita nampak secara keseluruhan, yeah, nombor 4 tu, okay, sebelum tu nombor 4 kita akan upload video kepada YouTube, dan kelima kita akan link balik video tu ke Smart UMS. So kelima-lima ini berkaitan dengan apa yang kita buat sekarang untuk pengajaran-pembelajaran, dan untuk rakan-rakan pentadbir sebenarnya apa yang kita boleh buat berdasarkan pembelajaran pada hari ini, yeah, kita boleh tunjukkan at least ada video yang menerangkan secara ringkas berkenaan dengan SOP di dalam makmal. Ini sebagai contoh, ya, SOP di dalam makmal ataupun protokol dalam majlis terpulang kepada apa sebenarnya kita mau sampaikan kepada audiens. Boleh suara saya clear, ya? Alright. So 5 topik ni kita akan sentuh hari ini. Jadi pengendalian kursus untuk hari ini kita akan buat 2 kaedah. Satu penerangan dulu, teori, and then kita buat praktikal. Jadi praktikal tu kita akan sama-sama buat selepas topik ketiga, iaitu record. And then masuk topik 4 kita buat praktikal lagi. Masuk topik 5 kita akan buat praktikal lagi. So ada 3 kali lah. Okay, soalan boleh utarakan sepanjang sesi dalam chat punya conversation area. Okay, dan okay, kita start lah. Okay, objektif macam tadilah saya cakap, kita sebenarnya beri peluang dan juga pilihan kepada semua staff
untuk menggunakan tools yang ada, sama ada untuk teaching and learning purposes ataupun untuk pentadbiran. So ini adalah objektif utama kenapa latihan ini diadakan. Jadi ini, kalau boleh nampak, ini adalah mode blended criteria menggunakan Smart UMS. Kalau yang menggunakan Smart UMS, kita memang tahu nombor satu kita akan ada course synopsis, yang kedua kita ada course material, ketiga kita ada course activity, dan keempat kita ada course assessment. Dan sebenarnya kita akan tumpu kepada course material yang merupakan dua bahan utama di sini, iaitu notes dan juga video. Fokus adalah video, macam mana untuk create, untuk record, untuk download. And then kita buat live stream menggunakan Microsoft Teams. Kita upload video yang kita buat daripada Microsoft Teams ke YouTube. And then kita link, embed, and then open video to or from Smart UMS. So ini yang kita akan sentuh dalam masa satu jam ini. Okay. Alright. Kita masuk yang pertama. Saya rasa ini semua orang sudah experience macam mana untuk ke Microsoft Teams. Kita kena browse, kita pergi browser untuk masuk ke Microsoft.com, and then kita pergi kepada all Microsoft menu untuk pergi ke Microsoft Teams, and then kita sign in menggunakan UMS ID. So UMS ID saya rasa semua orang sudah maklum, iaitu email dan juga password yang kita gunakan sama untuk Wi-Fi, yang kita gunakan sama untuk email. Jadi yang tiga tadi itu, sign in dulu and kita pick account dan kemudian kita masukkan password. Okay, kita teruskan. So ini adalah front page bagi Microsoft Teams. Kalau tengok ni contoh ni, saya sudah ada banyak team yang diwujudkan di sini, dan team yang kita ada sekarang, yang di mana kita berada sekarang adalah di sini, Go Live with Microsoft Teams. So ini adalah team yang dihasilkan mengikut keperluan kita lah, ya. Jadi okey, kita akan bekerja di sini sahaja Teams. Kalau kita tengok tadi, okey, di sini ada banyak aktiviti, kita ada chat, Teams, assignment, calendar, calls dan juga files. Tapi kita akan bekerja di Teams sahaja. Klik Teams untuk create Teams and then kita akan hasilkan satu Teams. Nanti saya akan terangkan sebenarnya apa tujuan Teams-Teams ini, ya. Okay. Alright. Create a team, select create team at the bottom of the team list and then enter the name and short description for your team. Apa tujuan team ni sebenarnya? Kita ada senario yang bagi yang saya senaraikan di sini. Satu contoh, satu lecturer dia mengajar dua subjek. So, setiap subjek itu kita boleh wujudkan team masing-masing. Kemudian kita ada juga team di mana kita boleh wujudkan untuk perbincangan antara supervisor dengan student. Kemudian kita boleh juga wujudkan team untuk meeting di dalam jabatan. Okey, saya harap semua clear. Okey. Selepas kita create team, kita akan add people to the team. Macam sekarang ni lah, macam sekarang ni kita memang ada kita invite, tapi ada juga yang kita add. Kita invite through link, semua pun masuk daripada link yang telah pun diedarkan sebelum ini. So itu salah satu cara. Kalau kita, okay, senario satu, ya. Kalau kita mau add member, boleh tapi kurang daripada 30. Sebab selepas 30 member tu mungkin penat juga kita untuk type satu-satu, terutama sekali kalau kita ada 500 orang student. Macam mana mau letak satu-satu? So, advisable kita akan gunakan invitation link kepada student and then biar student kita join ke dalam team as a member. Okay. Ini adalah
channel di dalam team. Kita ada satu team tadi. Satu team yang kita panggil untuk kursus TC 2020 Microsoft Team. Di dalam TC 2020 saya ada dua kategori student, satu full time student dan satu lagi pelajar luar kampus, PLUMS. Tapi untuk subjek yang sama. So, dalam ni saya akan buat dua channel. Satu untuk pelajar luar kampus dan satu lagi untuk pelajar di dalam kampus. So, channel ni memang gunanya untuk pastikan kita boleh asingkan tugasan ataupun mungkin video-video yang kita buat untuk grup ini ataupun grup ini. So, untuk create channel, kita pergi ke sini nanti. Kita akan buat praktikal sama-sama. And then, get link to channel. Dan selepas itu, kita boleh pass over link ke channel itu melalui WhatsApp ataupun melalui email kepada student kita untuk masuk ke Microsoft Team. So, ini semua pun kita sudah experience sama-sama bila masa kita mau join kelas pada hari ini. Kan? Okay. Untuk makluman, untuk join ke team, dalam bagi warga universiti memang sudah tidak ada masalah sebab memang kita sudah daftarkan semua staff dan juga student untuk ada account Microsoft Team. Tapi untuk orang luar yang memang tidak ada di dalam ni, kita kena invite dia menggunakan link untuk bolehkan dia masuk ke sini, tapi dia kena ada Microsoft account. So dia boleh daftar sendirilah. Okay. So, daripada sini berbeza dengan Google Meet dan juga berbeza dengan Zoom. Kedua-dua meeting room ini memerlukan kita untuk create new ID ataupun new link. Tapi yang ini adalah keadaan macam mana yang sekarang ni. Contoh kita ada BME, kita ada BMS, kita ada BMLE. So, bilik-bilik ini adalah kekal. So, every time kita mau adakan meeting, every time kita mau adakan kelas, kita boleh gunakan room yang sama untuk orang yang sama. Dan kita tidak perlu pindah ke mana-mana. Tidak perlu lagi create new link, tapi kita masuk saja and then gunakan channel yang sama untuk buat meeting baru ataupun kelas baru. Okay. Okay, berkenaan dengan channel tadi, kita boleh create channel and then kita namakan. Dan di sini kalau boleh nampak, bawah sekali itu, channels are where you hold meetings, have conversations and work on files together. Itu yang saya cakap tadi. Kalau kita ada dua kategori student kita tadi itu, PLUMS dan juga full time. So, dua-dua ni kita boleh asingkan ataupun kita boleh juga satukan. Maksud, kita guna channel yang sama tetapi dalam meeting yang berbeza untuk PLUMS lain, untuk full time lain. Ini terpulang kepada macam mana kita mau manage kita punya team. Okay. Yang kedua, topik yang kedua, how to do online class ataupun live streaming within team. So, ini yang sebenarnya kita buat sekarang. Sebab sekarang saya tengah share slide and then semua pun orang boleh nampak dan boleh ikut pembelajaran ni. Sebelum tu, okay, Microsoft Team ni sebenarnya secara ringkasnya dia membenarkan kita untuk buat face-to-face meeting. Kemudian dia benarkan untuk kita record. Dia juga bolehkan kita untuk buat desktop sharing yang macam sekarang kita buat ini dan juga boleh buat multitask. Macam tadi, ada tiba-tiba orang share dia punya slide. So, itu dipanggil multitask. It's not only me, tetapi orang lain pun boleh share slide masing-masing and then boleh bentang. Kualiti kepada presentation ataupun meeting kita ni adalah tertakluk kepada kapasiti ataupun bandwidth di lokasi di mana kita ada sekarang, di lokasi masing-masing.
So itu yang memang kita kena aware. Okay, how to do online class ataupun live streaming within team. Dengan andaian kita sudah create satu team. So ini pun semua sudah orang experience tadi, semua pun masing-masing sudah say good morning, assalamualaikum, selamat pagi dalam post, ruangan post yang di sini nombor 2 ni. So kita sudah boleh nampak tadi. Setiap ruang conversation yang ini, kalau kita klik reply sebagai contoh ni, dia akan ada keluar ni, start a new conversation and then ada icon-icon kecil di bawah ni. Jadi kita punya session sekarang ni adalah meet now. Jadi caranya klik meet now icon and then dia akan keluar satu window untuk kita buat session. Boleh insert subject ataupun tidak, ini adalah optional, and then klik meet now. So selepas klik, kita akan nampak kita punya window ni. Kalau hover mouse kepada window yang gelap ni, kalau hover mouse kita akan nampak lagi menu. So menu-menu ini yang tadilah. Ada yang hide camera, ada yang mute microphone, kita boleh share kita punya desktop, kita boleh share kita punya files. And then bila klik more action ni, akan ada lagi menu-menu lain. Ini untuk show conversation and then hide participant and hang up. So ini kalau sudah habis lah. Kalau sudah habis, then kita klik yang ini. Apa yang ada di dalam show conversation? No, apa yang ada ketika kita share slide ya? Ketika kita share slide, ini kita akan nampak. Screen share yang saya buat sekarang, semua orang boleh nampak slide ataupun PowerPoint yang memang sudah sedia. Kita boleh browse juga untuk cari apa file yang kita mau share kepada participant, kepada audience. Okay, dan juga kita boleh share whiteboard. Okay, share the screen, slides and any files. So ini adalah meeting tadilah. Kita nampak orang yang boleh menyertai kita punya kelas, participate pada kelas kita. Then okay. Bila kita klik more action, dia akan keluar lagi satu menu. Turn off incoming video, start recording, keypad, and then enter full screen, hide meeting notes dengan show device setting. So ini semua kita boleh nampak bila masa kita klik more action. Yang ini, meeting notes ni, ini kita keluarkan. Jadi kita boleh buat di sini nota sambil-sambil kita explain kepada student, explain kepada staff kita. So kita boleh buat meeting notes. Yang ini di macam kita buat ringkasan ataupun catatan kepada mesyuarat sebagai contoh. Yeah. Okay. Dan yang ketiga ini adalah macam mana untuk kita record apa yang kita buat sekarang dan kita download kemudiannya. So macam tadi, kita punya nota tadi kalau kita nampak, bila kita klik more action, dia akan ada satu start recording menu. So bila kita klik start recording menu, ya, bila kita klik start recording menu, dia akan record. Kalau ada siapa-siapa boleh respon, slide ni masih boleh nampak kan? Suara masih jelas? Boleh. Yes, boleh nampak. Masih clear, masih alright. Jelas. Okay, so ini adalah meeting. Ini adalah meeting yang kita sudah rekodkan dan ini adalah contoh. So saya play, kita boleh sama-sama nampak ya. Ini yang berlaku sekarang. Thank you.
So ini contoh. Maksudnya kita memang boleh record entire class, apa yang kita buat, notes yang kita ambil, participation participant yang hadir, dan even kita punya macam tadi ada sudah kita punya participant yang share whiteboard. Tadi Prof ada cakap mengenai pada tulisan Jepun, so itu adalah share whiteboard. Yang sekarang kita buat ni share the whole screen. Okay. And then selepas kita record, kita akan nampak ya di depan sekali. Kalau kita perasan bila kita buat chatting tadi good morning apa segala, akan keluar satu file ataupun video file yang kita sudah rakam. Dan daripada sini nanti kita boleh klik dan kita boleh open ya. Right click and then open in Microsoft Stream. Stream di sinilah nanti kita boleh download kita punya file untuk kita simpan lagi di YouTube. Okay. Okay. So selepas daripada itu, kita akan nampak, di dalam Microsoft Stream ni, inilah yang akan keluar. Rupa ataupun layout punya susunan sama, lebih kurang sama macam YouTube. Cuma ini adalah eksklusif kepada member sahaja, tetapi tidak open kepada public. Jadi sekarang ni saya rasa my boss pun selalu cakap kita kena share whatever yang kita ada kepada orang supaya sama-sama boleh dapat manfaat. Even Prof pun selalu cakap we have to support spirit of sharing. Jadi yang ini ni kita boleh masukkan video ini ke YouTube channel kita sendiri and then kita boleh war-warkan kepada public ataupun kepada those yang memang ada link sahaja. So itu nanti kita akan tunjukkan kemudian. Selepas daripada sini, ya, dia kata to get the list of video created, click my content then video menu. Jadi ini yang kita akan nampak bila klik my content, dia akan keluarkan list of video yang kita sudah rakam sebelum ini. Kita boleh pilih mana satu video yang kita mau advertise di ataupun kita mau war-warkan melalui YouTube, mana yang tidak. So, right click kepada three dots ni and then kita klik download video. Then kita save. Okay. So, kita pergi kepada practical. Kepada tuan-tuan dan puan-puan yang tidak sabar untuk buat practical, kita buat practical sekarang. Okey, semua boleh nampak? Prof, okey Prof, setakat ni Prof, sampai topik ketiga ni. Farah. Ya, Prof. Kalau tiada MS account, bolehkah invite mereka? Boleh, Prof. Diorang kena apa ni sign up untuk Microsoft account. Kena sign up juga? Kena sign up juga. Okay, thank you. Okay, bro. So, macam tadi ya, di sini belum ada apa-apa pertanyaan. So, kita terus kepada kita punya practical. So, macam tadi, kalau first slide kita nampak ada soalan sikit. Ya, boleh. Macam mana kita boleh record attendance ya? Okay, record attendance memang ada satu plugin yang dia akan yang compatible dengan Microsoft ni. Dia akan keluarkan siapa yang participate dalam kita punya kelas, dalam kita punya meeting. Kita akan tunjuk sekejap lagi. Alright, contoh ya. Contoh di sini bila kita klik ni, di sini ada satu formatting. So this format ataupun ini kita pakai benda lain ya. Yep. Okey, yang ini start a new conversation. Bila saya klik format, dia akan ada new conversation ataupun announcement. So yang tadi kita create announcement and then kita set dia sebagai you and moderators can reply but not everyone. That is why kenapa hanya saya, Zul dan Nora saja yang boleh bercet tadi. Yang lain tu semuanya keep on pending.
Jadi inilah sebenarnya di sini setting. Contoh kalau macam kita mau kita saja yang apa ni kawal, dan kita letak ini you and moderators can reply, ataupun kita mau ada conversation berlaku dan kita klik everyone can reply. Okay, so itu sebabnya lah. Okay. Hello Farah. Kalau saya nak hantar personal chat to one of the participant, boleh buatkah? Oh, Safara, there's no sound. Okay, hello Prof. Dengar dah Prof? There's no sound. Sekarang? Sekarang I can hear you. Okay. But tadi tak ada. Okay, so sekarang ni. Okay, so sekarang ni. Kalau mau hantar chat ataupun conversation tu. Okay, Dr. Jun boleh dengar doktor? Hilang sudah suara semua. Sekarang ada sudahkah? Ada. Boleh. Okay, Prof. So, chat tu yang kita buat tu memang akan nampak semua di sini dalam satu team ni. Jadi kalau kita mau chat lain, kita boleh buat di line channel. Dia bukan macam WhatsApp punya konsep, kita boleh hantar personally kepada orang tu. Kalau mau kita boleh buat channel lain untuk kita berdua saja. Sebagai contoh. Ini soalan Dr. Rohaina tadi. Okay. Kita pergi kepada sebab okay, thank you Farah. Okay, Dr. Okay, kita pergi kepada topik asal. Topik asal kita adalah untuk macam mana untuk create team. Kan? So, di sini ada teams. Kalau kita keluar, kita akan nampak team-team tadi. Jadi untuk create team, new team, kita klik saja join or create team. And then dekat sini kita boleh klik create team. Ini saya rasa dalam nota tadi ada. So sini ada 4 jenis team. Kita mau buat class team ataupun kita mau buat PLC, ya, professional learning community, ataupun untuk staff kita saja. Ini untuk rakan-rakan pentadbir boleh guna yang ini. And then yang ini untuk lain-lain. So yang sekarang kita gunakan ni adalah PLC, Professional Learning Community. So boleh klik and then boleh namakan. Ini test group. Saya namakan sebagai test group. And then description kita boleh juga letakkan. Okay, private ni untuk only team members can add members. Ataupun public, anyone in your organization can join. So ini yang kita set. Mula-mula kita set private lah. Itu sebab kenapa bila kita join kita punya team ni, semua ada kena request. Request untuk masuk join sebagai member. Okay, kalau public, anyone in your organization can join. Kalau misalnya kita memang ada target members, hanya yang kita hantar email saja yang boleh dan kita guna private. Tapi kalau kita memang mau team kita ni untuk siapa-siapa pun join public, dan kita klik public. So, saya klik private dulu and then kita klik next. Klik next ni, di sini yang akan ada add people to test group. Ini yang saya cakap tadi, kalau kita ada 10 orang student ataupun 10 orang, okay, 10 orang student yang kita supervise untuk kita punya PhD ataupun kita punya master degree, then kita boleh jemput 10 orang tu masuk sini. Kalau 10 orang taklah kita punya tangan ni kebas naib kan. Tapi kalau sudah beratus-ratus, kita guna tadi satu lagi approach, iaitu kita pass invitation link kepada mana-mana orang yang, mana-mana target group yang kita rasakan memang perlu ada dalam kita punya team. Okay, so kau boleh nampak selepas saya create tadi, test group sudah ada satu TG di sini. Okay, then
Kalau klik test group, sama juga rupanya. Sebab memang kita tadi pilih PLC. Kalau kelas, lain pula lagi rupanya. Dia akan ada tunjuk lagi macam mana untuk masukkan kita punya apa ni, nota dan sebagainya. Ya, tapi hari ini memang kita fokus untuk create team saja. And then channel, macam mana untuk create channel. Dekat sini ada get cuma, me to a channel. Ya? Cuma Puan Salfara. Ya, ya Encik. Invite member tadi tu yang dalam create team tu. Yeah. By name or by email dia? By email. Oh, by email. Bukan by name, eh? Ya. Yeah. Sebabnya kalau macam kita ni, cuma boleh juga try. Ya, sebab saya ada, kalau kita try dulu di sini. Kita add member. Contohnya sini. Encik Samsui ada di sini sebab kita memang sudah ada account untuk Microsoft ni. Tapi kalau yang belum ada, okay, maksudnya memang kita kena ni, start typing a name of group. Jadi memang kita kena masukkan nama. Maksud saya kalau UMS kita tahu dia punya apa automatik, mungkin boleh detect kan. Jadi kalau orang luar yang kita mau invite, terpaksa kena hafal dia punya email lah kan. Iya. I see. Gitu. Okay. Alright. Faham. Okay. Terima kasih. Sama. Macam mana nak dapatkan link untuk nak invite orang ke? Okay, doktor semakin advance. Kita belum sampai ke sana. Okay, doktor. Macam ni. Tadi bila kita create team, kita akan create channel kan? Saya cakap tadi, kalau misalnya doktor ada satu subjek tapi dia ajar untuk dua target group. Yang pertama sekali, group untuk student kita yang luar kampus, PLOMS, dan satu lagi untuk full-time student. Jadi ini keperluannya untuk kita add channel. Kalau dirasakan perlu, then kita add channel. Jadi untuk add channel, ini kita namakan satu PG PLOMS. Okay. Alright, standard pada siapa pun yang kita mau masukkan dalam team ataupun kita boleh private juga macam tadi. Saya letak standard dulu and then click add. So adding the channel, dia akan ada satu. Satu lagi kita mau create channel untuk DJ. Full time. Okay, yang ini private. And then next. So kita ada dua channel. Yang ini kita kena invite. So kita letak private tadi. Jadi kita akan invite pada siapa-siapa. Soalan doktor, macam mana untuk create invitation channel tu, apa ni? Link. Bila kita pergi sini, okay, kita pergi sini dulu. Dekat team ya, general. Okay, dekat sini kita ada get link to channel. Bila kita klik get link to channel, yang ini adalah link kita just copy. And then dekat email, okay, kita boleh type pada siapa kita punya target group. Saya mau masukkan Zul dan juga Nora. Dan ini invitation to join team. Okay. Ini this. Boleh juga letak link sini and then thank you. Dan kita send. So, kita punya ni akan terima lah. Yang dua ni akan terima. Jadi, andaikan ini adalah email yang diterima oleh dua orang target person kita. Bila klik, dia akan automatically pergi ke sini. Macam mana kita buat mula-mula sebelum
kita join team ni. So ini yang akan di display. Dr. Rahana, okey? Menjawab ke tu? Okey, alhamdulillah dapat dah. Thank you very much, okay. Farah. Okey, Tess. Farah, ya, berapa ta? maksimum ni participant boleh masuk ni? Ya? Ada tak? Okey, ada. Sekarang ni kita buat meeting. Terima kasih banyak, doktor, soalannya. Sekarang ni kita buat meeting. Meeting maksimum untuk hadir meeting ni adalah 250. Tapi kalau kita create event untuk menggunakan Microsoft Teams, dia akan boleh up to 5,000. Okay, oh bosku ada menjawab. Soalan Dr. Hana tadi, chat secara individu boleh dengan mouse over saja pada individu dan pilih chat. Thank you, boss. Okay. So, Farah, kalau untuk kelas yang 300-400 orang, so we pick event ke? Ya, Prof. Event, ya? Yeah? Okay. Yeah. Thank you. Thank you, Prof. Sebab tadi, kira. Ya, yeah? Ada lagi? Okay. So, kita teruskan. So, tadi kita sudah sentuh macam mana untuk create teams and then macam mana untuk kita create channel and then macam mana untuk kita create link kepada channel untuk invitation. So, sekarang adalah macam mana untuk kita adakan session. Meet session di dalam kita punya team. Berapa maksimum channel? Tak terkira, Dr. Dennis. Dia dah bagi tahu berapa banyak, tapi setakat ni dia tak sebut berapa banyak pun tak apa. Okey, ada pula orang sudah buat channel SL10703. Okey, thank you. Hantam jelah tu kan. Okey, yang ini nanti saya cari dia punya. Okey, berapa maksimum channel. Thank you, doktor. Kejap lagi cari. Okey, satu lagi. Okey. Sekarang macam mana untuk kita buat kita punya meeting session, kita punya kelas. Okay, kita nampak tadi di bawah ni, start a new conversation, type add to mention someone. Ya? Sama juga macam WhatsApp, kita type add and then keluarkan nama. So, yang ini, kita nampak ni, icon meet now. So, kita klik icon. Meet now. Okay. Ini Salfara yang tadi juga. If you want to add subject, then okay. Ini optional, tak kisah. Kalau mau terus buat, klik meet now. Tapi kali ini kita nak buatlah sebab kita sudah ada satu meeting dan saya berada dalam meeting itu. Okay. Okey, boleh sedang membawang. Okey, doktor. Alright. Jadi, itu cara macam mana untuk kita create new session untuk kita punya meeting. Sebab tadi pagi pun sudah ada yang create satu session lagi. Jadi, dalam satu room ni, dia ada boleh ada dua meeting. Contohnya BML itu kita bagikan. Kita ada dua BML 1, BML 2. So, kita ada dua. Okey, jadi nanti pandai-pandailah pilih meeting room mana. Itu sebagai contoh senario yang kita ada sekarang. So, itu tadi macam mana untuk create meeting room. Balik kepada sini. Okay. Alright. Oh, terima kasih banyak, Zul. Maximum channel 200. Okay, di sini, tadi kita sudah sentuh berkenaan dengan kita punya icon-icon kecil ni. Sekarang kalau nampak recordingnya, okay, Yung. Okay, and then ada mute ni. Ini adalah kamera yang kita disablekan, and then mic kita boleh mute kan. Dan ini share. Sekarang saya tengah share. Kalau mau rampas pun boleh, tapi tak payah rampas dululah. Okay, bila kita klik more action, then kita akan nampak yang tadi itu ada turn off, incoming video, end meeting, stop recording, keypad dan semua. So ini adalah show meeting notes. Sekejap lagi kita akan tunjuk.
dan kita ada hide conversation yang ini ataupun kita mau show. Okey, ada soalan banyak. Mesyuarat fakulti boleh guna lah ni kan? Okey doktor, memang boleh. Bagaimana kasih on caption atau transcript? Oh, caption kepada apa yang kita buat sekarang ni macam Google Meet ni kan doktor? Caption or transcript, and then semasa menjalankan kelas di platform ini bagaimana nak elakkan gangguan pelajar lain screen mereka seperti tadi? Kita gunakan event. Kita gunakan event supaya kita saja yang boleh kontrol. Sekarang ni kita buat dia meeting. Okey, Dr. Osman. Ya, macam mana? Setakat ni macam tiada doktor function untuk keluarkan caption tu macam Google Meet semalam. Minda ada caption kan? Ya, doktor. Boleh disable screen sharing mode? Ini tak faham soalan kan? Oh, okay. Thank you. Okay, okay. Kalau nak buat meeting, macam meeting tadi, tapi nampak semua muka serentak. Oh, mau ramai-ramai tunjukkan muka. Di sini dia tidak ada pilihan layout. Saya faham apa yang Dr. Wan cakap ni. Kalau contohnya Google Meet ataupun Zoom, dia boleh allow kita untuk pilih layout. Dia mau macam mana susunan. Siapa yang nampak dulu atau apa. Yang di sini cuma siapa yang bercakap boleh nampak dia punya gambar. Ya. Betul. Layout tu tidak ada. Tapi yang ini doktor cakap boleh pilih 4 orang. Kalau meeting lah. Bagaimana nak off notification pop up kat kanan screen laptop? Oh, yang ni kata. Dr. Zaitun punya soalan ada yang warna biru tu kan? Oh, kan Dr. Zaitun. Dr. Nur. Lepas tu, student just click on the link, perlu download Microsoft link di handphone or laptop. Yang ini, ada dua cara tadi, sama ada kita mau gunakan apps ataupun kita mau gunakan web. So, student boleh pilih. Ya, pop-up warna biru, okay. Okay, sekejap kita tunjuk macam mana cara untuk hilangkan. Setakat ni kita dismisskan dululah. Okay. So, ada satu lagi tadi, kita ada show meeting notes. So meeting notes ni yang tadi kita sudah terangkan sebenarnya adalah catatan. Catatan semasa meeting ataupun catatan pembelajaran. Semasa kita buat kelas atau semasa kita buat meeting. So di sini kita boleh catat. Okay. And then kita boleh tambah lah. Kalau mau tambah section pun boleh tambah. Okay, tambah lagi satu. Okay. So, di sini kita sudah cover. Sekarang ni kita sudah cover macam mana untuk hide meeting notes. Macam mana, okay, ni hide lah. Okay, kalau kita buka balik conversation, kita boleh nampak conversation. And then, kalau kita mau tengok participant, boleh. Okay, sini kita cover semua. Dan satu, macam mana untuk kita download, yeah? Download dan record. So sekarang ni kalau mau record, sekarang ni tengah direcord. Kalau mau stop recording, siapa-siapa pun boleh stop dalam meeting. Okay, ini dalam meeting. Dalam event, owner saja yang boleh stop. So sekarang ini, untuk recording, kita boleh tekan recording. Selepas record, kita akan nampak hasil yang kita recordkan tu di dalam post ni. Sini ya. Dia akan ada di dalam post ni.
kalau kita buat tadi di dalam sini, jadi dalam sini ya. Okay, dalam sini. Jadi nanti dia punya video tu akan appear di sini. Saya ambil contoh yang ini ya. Okay, so ini contoh. Okay, ini adalah meeting yang telah pun dirakam. Ini andaiannya kita telah habis meeting lah. Ya. Habis meeting, so ini yang saya cakap tadi. Bila kita klik, dia akan open in Microsoft Stream. Semua boleh nampak saya punya sharing. Farah. Ya, Prof. Ya, Farah, berapa lama recording yang direcommended? Sebab lepas ni kita nak upload ke YouTube kan? YouTube pun ada limitation dia. Ya. Kalau kita mau, itu sebab saya cakap kita maksimum kita buat 1 jam. Kalau kurang daripada tu pun lagi bagus. Kalau panjang sangat takut nanti apa ni, banyak benda yang kita kena tengok. Satu, quality of the video. Dan satu lagi ya. Okay. Okay, lambat sikit mau buka Microsoft Stream ni, tapi kita tunggu dulu sekejap. Jadi tadi daripada sini kita right, kita klik, dia akan pergi kepada open in Microsoft Stream. Kalau ikutkan bila kita klik yang ini, sebenarnya dia sudah boleh play di sini. Tapi tujuan kita masuk ke stream adalah untuk download video yang kita sudah record. Okay, so ini video yang kita rekodkan semalam. Contoh. Okay. Bila kita pergi sini, so ini yang tadi kita nampak. Ini adalah layout bagi Microsoft Stream ala-ala YouTube. Tapi ini memang eksklusif hanya untuk member sahaja. Jadi kita punya video ni tadi, inilah yang kita mau download. Jadi kita pergi kepada My Content and then click Videos. Dalam nota tadi memang kita sudah tunjuk step by step. And then kita boleh nampak di sini, ini adalah video-video yang kita sudah record. Mana satu yang kita mau simpan di YouTube, kita boleh pilih. Tadi dalam nota, kita klik more actions and then download video. Klik download video and then boleh simpan di mana-mana. Kita ambil sini. Okay. Okay, TC, khusus, tarikh bila, contohnya hari ini. Okay, so, kita download sudah video. Okay, sampai sini okeykah? Partisipan yang dihormati. Okeykah sampai sini? Semua boleh nampak? Okay, setakat ni. Okay. So, kita masuk ke, boleh teruskan ya? Saya teruskan ya? Saya teruskan ya? Boleh. Okay. Teruskan, on, proceed saja. Okay, thank you. So, kita masuk ke topik yang 4 ni. How to upload the same video to YouTube. Okay. Upload video to YouTube, kita kena login to YouTube account. So YouTube account ni kita gunakan UMS ID juga. So don't worry, memang ada. Sebab kita sudah ada email kita tu. So kita klik sign in. Selepas kita klik sign in, kita akan masuk ke page kita. Dan apa yang kita perlu buat adalah klik create a video ni. And then klik upload. Selepas klik upload, dia akan keluar. Ada tiga section, details, video element dengan visibility. So detail kita kena masukkan detail. Yeah. Selepas itu dia, yang dia minta pun sikit saja, description and then choose thumbnail macam mana and then siapa kita punya audience. Kita klik next. Selepas klik next, kita set video elements sekiranya ada and then kita klik next lagi.
Then kita pilih ataupun kita tetapkan visibility. Kita mahu video ini boleh dilihat oleh public ataupun kita hanya bagi link kepada target group sahaja. Ini ya, anyone with the link can see your video. So ini memang kepada target group ataupun private untuk diri sendiri. Kita boleh buat schedule juga di sini. And then kita klik save. Right? Okay, simple saja kan? So, boleh saya tunjuk yang YouTube? Saya pergi ke YouTube ya. Ini sudah habis Microsoft Teams. Sekarang kita pergi upload kita punya file yang kita sudah simpan tadi di YouTube. Okay. Sekarang ini kita sudah login. Kalau saya log out, sign out. Ya. Kalau saya sign out, okay, ini andaiannya kita belum sign out lagi, sign in lagi. So tadi klik sign in, and then pilih kita punya email, masukkan password yang sama dengan email, klik next. Okay. Okay, masih lagi bersama-sama denganku. Okay, ini tadi create a video and more. So kita create, klik and then kita klik upload video. Bila klik upload video, dia akan keluarkan satu dialog box. Kita select file. Okay, cari file yang kita simpan tadi. So saya tadi ada video TC20202 untuk tarikh hari ini, and then klik open. Okay, tadi kita ada tiga section kita kena isi, details, video element dengan visibility. So title, saya kekalkan, description pun kekalkan, boleh juga letak. Okay, boleh tengok sini untuk apa sebenarnya description ni. And then thumbnail ni, kita mau pilih yang mana, nanti dia akan display di sini. Mana satu yang kita mau YouTube paparkan bila masa kita punya target audience ataupun public tengok kepada video kita. Okay. Alright, mana satu? Sama je pun semua kan? Okay, pilihlah satulah, inilah. Okay. And then, ini kalau ada playlist, audience. Audience ni, is this video made for kids? Tidak. Kalau ada rich age, okay, ni tak perlulah kan? Okay. And then kita klik next. Kalau perasan ni, video link ni memang sudah YouTube buat siap-siap untuk kita. Okay, klik next. Okay, ini section yang kedua, video element. So, video element ni kita boleh masukkan use cards and screen to show viewers related video ke, kalau ada. Kalau tak ada, kita klik next. Okay, visibility. So, ini yang kita cakap tadi, kalau kita mau, tak kisah, siapa-siapa pun boleh tengok, boleh klik public. Tapi kalau hanya untuk student kita saja, kita boleh klik unlisted. Anyone with the video link can see your video. Okay. Kalau mau tak schedule pun boleh. Bila masa sebenarnya video ni kita mau launch ataupun kita mau YouTube paparkan, start bila. Then kita set di sini. Okay, yang ini, video ni, kita sudah boleh copy video link. Copy video link. Okay, kalau takut terhilang ke apa, paste di mana-mana. Right? Kita klik save. Kalau tertinggal step yang itu, tak ada masalah. Di sini pun dia ada keluarkan lagi yang sama juga. Kalau tengok yang tadi sama juga. So, don't worry. Ini kita klik close. Jadi, kita akan nampak inilah video yang kita sudah ada di dalam YouTube. Dalam kita punya account. Kalau kita klik yang ini, ataupun kita pergi, okay, kita klik ni lah. Okay, close. Kita masih lagi boleh dapat kita punya copy apa ni, link. Tujuan utama adalah untuk kita share video kita ni sama ada untuk public ataupun target user, dan kita link balik video kita ni ke platform
LMS kita. Okay. YouTube sampai di sini saja dulu. Ada apa-apa pertanyaan untuk YouTube? Okey, okey, okey. Mesti guna universiti email atau boleh guna sendiri punya email? Boleh guna sendiri punya email Puan Adila, no problem. Okey, Prof. Thank you, Prof. Alright. Kita masuk ke next slide, ya. Kita teruskan. Boleh, ya. Sebab kita tidak ada kopi-kopi. Jadi, kita boleh minum sendiri punya kopi. Alright. So, next. Kita masuk ni last. Last topic adalah how to link the video into Smart UMS. Ini adalah kerja yang paling senang sekali dan terakhir dalam topik kita ni. So, copy embedded link of your video from YouTube to video URL. And then, or video URL, and then log on to Smart UMS. Click turning turn editing on. And then, kita add activity label. Label, ya. Saya ambil contoh sini label and then click media icon. So ini adalah step. And then bila kita klik yang itu media icon, dia akan keluar satu dialog box insert media. Inilah gunanya kita punya URL video di YouTube tadi itu yang kita copy tadi itu. Ya, yang ini ya. Nah, yang ini. So inilah gunanya. Alright, jadi selepas itu kita klik insert media and then save. Okay, kita tunjukkan. Oh, ada satu lagi. Okay, selepas itu kita embed video and then dia akan display automatically daripada kita punya Smart UMS. Tidak perlu ke YouTube untuk buka, dia akan buka terus. Saya rasa ini semua pun ramai daripada pengguna kita yang sudah tahu macam mana cara untuk buat. Tapi kita tunjuk lagi sekali supaya kita boleh share dengan yang lain. Okey, kita terus ke praktikalnya. Bila kita login to Smart UMS, okey. And then, ini macam biasa. Mana ada ni? Untuk pentadbir, ya, untuk rakan-rakan pentadbir, kalau misalnya kita memang selalu adakan kursus, kita ambil contoh BSM, Tuan Samsui. Untuk BSM, sebenarnya memang kalau mau gunakan Smart UMS untuk simpan nota-nota kursus yang telah lepas, sebenarnya boleh, tak ada masalah. Anytime. So, ini contoh. Salfara ni, dia ada satu kursus, Go Live with Microsoft Teams. So, kita masuk macam biasa. Saya rasa ini semua orang yang sudah biasa guna boleh nampak. And then, turn editing on is a must. Untuk kita masukkan, kita add an activity, kita masukkan kita punya nota segala macam, announcement, everything. Okay, next ialah add an activity or resources. So, macam tadi, kita pilih label. And nanti klik add. Jadi, untuk ni kita masukkan label text. Contoh di sini video OT2022 9 April 2020. Okay. And then bila kita klik media, okay, tadi ada dialog box yang keluar. Source URL, kita boleh anytime pergi ke kita punya YouTube channel dekat sini. Boleh copy. Ataupun kita buka saja yang kita sudah copy tadi. Somewhere, kan. And then kita pergi balik ke kita punya Microsoft, kepada Smart UMS. And then kita paste. And then kita klik insert media. Yang lain boleh isi. And then kita save and return to course. So, bila kita balik-balik ke muka depan tu, muka depan kursus kita ni, kita akan nampak video yang kita sudah simpan di YouTube. Terus boleh play daripada sini, tak perlu lagi ke sana. So, ini yang kita namakan kita embed dulu supaya kita tidak perlu pakai space yang banyak, bandwidth yang banyak untuk download dan buka video. Okay. Ok,
Okay. Tadi saya bikin kopi sebelum dengar. Okay, doktor. Can recorded video directly uploaded to Smart UMS without using YouTube? Kalau okay, yang ini bila doktor record, record itu akan disimpan dalam Microsoft Stream. Ya, yeah. Kita try ya, kita try sebab dekat sini dia Farah. Ya, ya. Soalan tadi itu oleh Dr. Maran, dia tak faham bahasa Melayu. Oh yo yo, okay. Dr. Maran mana ya? Dr. Balu, Dr. Balu, is it Dr. Balu? Yes, Dr. Balu kan? Dr. Balu Maran. Ya, Dr. Balu. Okay, yeah, Dr. Balu. Tak faham Melayu. Yes, 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 yes. Please tell me. Okay. Yeah, yeah. Please tell me. Okay. Dr. Balu, okay, now we are trying to upload video directly to Smart UMS from Microsoft Stream. But we, if we click this menu, share, okay, we can click share. And then if we click embed, this is an embed. Okay, embed script. We just copy, click copy. I can then see how if we can directly add to our Smart UMS. Okay, and then click media and just paste the frame here. Show info responsive, embed code, or we can email it to everyone and then share. Direct link to video. Okay, we try this one. No, it's not. Then click insert media. Then we click save and return to course. See if we can have. So, okay, if we click the link, okay, where it goes to go live, provided that we already log in to Microsoft. Okay. But then, okay, we can do this, but exclusive for members only. Okay. Which means only our students and our staff can see this. Am I answering your question, Dr. Balu? Yeah. Right. Thank you. Yeah. Okay. Thank you so much. Thank you, Dr. Siti. Okay. Safara. Yeah, bro. Yeah. Another way was just now when you go to label. You click on the HTML icon, and then you paste the embedded code. HTML, okay, this is code. This is the code that we... Yeah. Can you go back to the place label? Open up one new label. Yeah. Okay, go. Okay, label. I insert label. Yeah. Okay, insert label. Okay. Label and then click add. Buka. Okay. Buka. Okay. Label. Okay. Okay. Dekat sini, bro. Yes. Add. Add. Okay. Then click on the more. The label text there, to open up more. No. Open up more. Open up that. Yes. Okay. Click. Yeah. And then go to the HTML icon down there. Third row number three.
Number three. Yes. Third yes, row, yes. Number three. This one. Yes. HTML, yes. Right? Click that. Click that. Okay. Or you want to. And now you paste your. This one. Print. Embedded code. Paste the embedded code. Okay. Yeah. Okay. Copy and then here. Okay. Yeah, I agree with you, yeah, Prof. Paste it here. Yeah. Okay. Yep. Okay. Okay. Thank you, Prof. Saya lupa pula cara macam tu. Okay, Dr. Balu, you can use this approach also, because just now we have shared link and this one is embedded frame, so we can open the frame directly from Smart UMS. Thank you, Prof. I forgot about this function, and then we can play it here. Yeah. Better. Thanks, Prof. Okey. Secara keseluruhan, tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati, I can understand more in English. Alah, doktor, mau habis sudah. Okey, boleh post link awal di Smart UMS kan, sebab di Google Meet kena post last minute. Boleh. Boleh puan, no problem. Dr. I win. Sorry, doctor. I didn't see you. Okay. I speak in Malay for most 1.5 hour. Boleh share slide? Boleh, Encik Junizam. Kita akan share. Memang khas untuk semua yang participate hari ini. So, last kali. Okay, last kali. Semua memang masih setia. Okay, Q&A sudah. Okay, ini saya letak juga di sini panduan mencegah Zoom bombing untuk panduan semua. Semua mungkin semua masih ada yang masih belum dapat. So, semua boleh tengok di sini. Q&A kita boleh teruskan dalam kita punya chat session ataupun boleh sudah buka mic masing-masing. So, thank you for your participation. Alhamdulillah. Terima kasih banyak. Kalau ada pertanyaan, kita boleh set di sini. Add in, yes. Untuk attendance. Oh ya, yeah. Untuk attendance, Zul dengar Zul. Siap ya. Zul share lah kan? Yep. Okay. Ini saya punya screen sekarang. Boleh nampak kah? Boleh. Saya boleh nampak. Yang lain? Untuk kita klik robot. Untuk kita collect attendance ni, sekarang kita ada, currently kita dalam meeting ada 147 orang. Apa yang kami find out ialah kita install Google Chrome ni, dipanggil. Okay. And then ulang pas install, tidak dengar. Okay, saya ulang balik ya. Untuk collect attendance dalam Microsoft Teams, kita perlu install extension di dalam Google Chrome yang dipanggil extension Meet Attendance. Boleh dengar? Okay, boleh proceed. Boleh. Okay. Lepas itu kan bila kita sudah install di dalam ni, dia akan automatically keluar satu ikon di atas ni dalam kita punya chat box, dalam senarai participant. Okay, ni sekarang ni kita punya view live session. Untuk dapat participant punya list tu dalam di bawah ni lah yang saya tunjuk sekarang ni. Actually, dia ada satu keluar ikon. Mungkin sebab kita ada dua live session yang berlangsung serentak sekarang, dia ada konflik sikit dengan collecting the data. Tapi bila ada satu ikon keluar di sini,
kita klik icon tu. So saya dapat tunjuk sekarang sebab dia ada error tadi. Dia akan keluar list dalam kita punya Google Sheet. Ini merupakan attendance yang saya collect since kemarin punya session di Google Meet dan juga tadi pagi lah. Yang tadi pagi punya. Masa sebelum ada satu meeting room terbuka. Sediakan disenarikan macam ni. Based on masa kita klik ikon tersebut. Kita punya channel. Nanti Papa tanya attendance, saya akan kasih clarify lagi lah dalam chat box. Terima kasih. Okay, thank you Farah. Thank you Zul. Thanks Zul. Okay. Okay, ada pertanyaan lain? Pasal attendance ni mungkin sebelum tambah kot daripada bagian latihan. Yang Cik Nizam? So, normally kalau kami diinform pada latihan-latihan sebegini, kami akan hantar wakil kami lah daripada latihan tu datang dan membuat pemantauan lah. Dan dia akan tengok tu terus dari segi kehadiran. Cuma nanti di hujung nanti untuk tujuan pemakahan tu kami akan minta balik confirmation. Pasal kami akan tengok juga siapa ada di dalam tu. Sebab tu kami minta kalau boleh gunalah nama sebenar ya. Senang untuk kami terus detect siapa yang ada di dalam. Ya. Terima kasih Cik Nizam. Okey, soalan lain kalau kita boleh tengok. Meet attendance only host yang kena download or all participant. Only host ya. Dr. Siti only host yang download. Once a student click the link ni yang keluar looks like you click the that you are not part of. Oh ya, Junizam. Nah, Junizam tadi ya. Ada juga yang ramai pertanyaan. Ya, khusus ini. Khusus ni dia teras ke ataupun dia umum? Sebab teman ini kan since PKP ni dia jadi keperluan untuk semua orang. Dia sepatutnya sudah jadi teras mesti sudah ni. Oh, boleh jadi everyone teras. Have to know. Oh, bagus juga. Hmm. Okay, okay. Noted. Okay, okay. Thank you. Ada persoalan untuk Puan Farah pula. Ya. Yeah. Untuk kalau ini yang kita buat ni ada macam meeting kan, the limitation is 250. Kalau kita guna yang event dia up to 5000. Adakah ada punya setting sama macam yang sekarang ini? Pasal ini lebih kepada meeting kan. Dia punya setting sama. Event tu sama. Okay, Zul boleh tunjukkan ni event punya ni punya setting. Event punya setting, kejap ya. Saya cari dulu. Okay, kenapa belakang pentas pun boleh cerita tu? Betul 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 setuju. Kita okay, teruskan itu nanti mungkin kemudian. Okay, kita tengok ada kalau ada soalan lain. Saya cuba masukkan email student to invite. It's notify email student pelajar tersebut not found. Satu orang jatkan ni doktor. Yang tak dapat ni ataupun ramai-ramai. Tidak. Dalam grup saya tu saya minta lah siapa yang free. Adalah yang cuba. So yang cuba tu cakap tidak dapat lah daripada code dan link tadi tu. Kemudian saya minta lagi dia punya email. Masukkan pun tidak dapat. Maksudnya berapa orang yang doktor minta try? Tiga orang, tiga-tiga pun tak dapat? Tidak, ada seorang saja yang reply lah. Mungkin dia yang free sekarang. Okay, cuba doktor paste di sini. Doktor punya link tu. Kita try sama-sama. Okay. Sebab saya rasa semua pun mungkin tertanya-tanya. Jadi kita boleh share.
mohon info attendance ada di dalam slide. Okey, berkenaan dengan attendance, memang kita sebenarnya cari function yang memang embed kepada Microsoft Teams. Tapi buat masa sekarang, Microsoft memang tengah develop fungsi untuk kita print terus participant yang participate pada kita punya meeting ataupun kita punya kelas. Jadi untuk masa ini, apa yang ada kita gunakan third party plugin yang tadi Zul tunjukkanlah. Kita install dalam kita punya browser untuk plugin tu, and then kita boleh dapat maklumat participation. Okay. Boleh nampakkan saya punya screen? Okay, Doktor Azwan boleh nampakkah? Doktor Awang? Doktor Azwan. Minta maaf, Doktor tersebut nama lain pula. Doktor Azwan boleh nampak? Bila saya ambil, saya copy ni. Saya copy. Alright. And then saya pergi dekat browser. And then saya paste di sini link yang Doktor bagi tu, and then dia akan pergi ke ni. Student dia boleh klik use the web app instead ataupun dia boleh download app. Kalau saya minta dia orang guna web pun boleh, tak ada masalah, tak perlu install lagi. Betul. Okay. Lepas tu bila dia masuk, dia ada buat ni. Mungkin ada sudah, sebab saya cuba kasih upload dia punya apa print screen. Satu lagi berkenaan dengan license Microsoft Teams ni untuk Office 365, student memang dapat, lecturer pun memang dapat. Jadi memang sepatutnya semua sudah ada account untuk Microsoft Teams. Siapa boleh dikontak jika ada isu bila guna Google Meet, Google Team atau Meet. Thank you. Boleh Dr. Lim boleh contact 0883290000 kita punya Kukuro. Kita ada standby technical team di sini, Doktor. New WhatsApp. Saya pun ada masalah dengan OneDrive sebab student email bukan diiktiraf sebagai UMS. Kepada dan boleh Google Drive boleh share kepada orang luar. Puan Sal, yang itu betul tu, sebab saya pernah email ke pusat apa e-learning. Isunya saya cuba collaborate guna inilah Microsoft 365 punya application. And then yang reply, saya tidak ingat siapa yang reply. Ada dia cakap memang tidak boleh sebab ada masalah domain, dia cakap. Masalah domain. Untuk yang ini yang soalan yang Dr. Osman ni ke, Doktor? Yang OneDrive ni ke ataupun? Dia macam related lah. Sebelum ni saya cuba juga beberapa application, contohnya Word, kemudian Whiteboard, right? Dan share kepada pelajar, tapi tidak dapat. Pelajar cakap dia bukan dalam apa, betul lah, macam bukan sebagai organisation. Okay, saya faham. Okay, itu saya tulis. Sebab kita ada dua domain, satu ums.edu.my, satu lagi student.ums.edu.my. Sebab yang ini memang kita ada bincangkan sebelum ni untuk kita satukan supaya tidak ada konflik yang begini. Okey, Dr. Osman punya soalan dengan Dr. Azwan, nanti kita akan dapatkan maklumat jelas lah. Sebab ini pun memang kita sudah bincangkan di peringkat JTMK baru kemarin. Kemarin dulu kah? Okey, terima kasih. Doktor, dia suruh install desktop app. Kena suruh install, ya. Okey, kalau ada soalan lain,
boleh email pada saya farah@ums.my ataupun kita boleh activate kita punya team ni untuk go live with Microsoft team ni, kita activate dia untuk 2 hari ni. Jadi memang kita akan tengok ini mana tak ada soalan-soalan lain ataupun boleh email pun boleh, tak ada masalah. Jadi kita akan cari dan bagi step by step solution. Untuk nota, Zul sekejap lagi akan share dalam kita punya announcement yang ini ya, dalam sini. Boleh download notes daripada sini. Okay, itu sajalah rasanya. Kalau tiada apa-apa, ya betul Puan Juma. Thank you Doktor. Saya rasa kalau sudah tidak ada apa-apa lagi, kita habiskan session di sini. Prof, Prof Fong, ada apa-apa mau sampaikan Prof? Puan Syafarah. Ya Prof. Saya ucapkan terima kasih banyak-banyak pada Puan Syafarah. Terima kasih Prof. Pengarah JTMK Dr. Awang Asri, Zul dan Nora, terima kasih banyak-banyak. It has been a very clear session. Thank you very much. Thank you, Prof.